ketapang merata, daun yang lebat, ranting mencelah, tertusuk mata. Kadang-kadang kita merasa hebat sedangkan Allah memuji kita. Salam sejahtera. Hari ini kita akan berkongsi tentang perbincangan berkaitan seni dan budaya dalam revolusi industri 4.0. Sebelum kita pergi lebih lanjut tentang revolusi industri dan juga melestarikan seni budaya dalam revolusi industri, segmen kita akan terbahagi kepada tiga segmen. Segmen pertama adalah pengenalan yang akan mengupas tentang pengertian seni dan budaya serta pengertian revolusi industri 4.0. Manakala segmen kedua akan mengupas tentang cabaran melestarikan seni budaya dalam era revolusi industri 4.0, kaedah dan solusi. Manakala segmen ketiga akan merumuskan tentang kesemua sekali pengertian seni budaya dan revolusi industri serta bagaimana kita melestarikan seni dan budaya dalam era revolusi industri 4.0. Pertama sekali kita akan mengupas tentang pengertian budaya. Budaya, apakah itu maksud budaya? Kita sering dengar orang sebut tentang budaya. Malah kita juga sering terdengar orang berkata, anda ni bagai tidak berbudaya. Jadi apakah sebenarnya maksud budaya? Budaya sebenarnya adalah merupakan suatu cara hidup yang dapat berkembang secara bersama pada suatu kelompok orang dengan cara turun-temurun dari satu generasi ke satu generasi. Malah budaya juga terbentuk dari banyak unsur yang kompleks meliputi sistem politik, struktur sosial dan agama, adat istiadat, pakaian, bahasa dan pesuratan, perkakas dan alatan, karya seni serta bangunan. Adapun istilah budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskrit, iaitu budaya, yang merupakan salah satu bentuk jamak dari ayat budi, iaitu akal atau budi. Apa itu akal atau budi? Dia adalah hal-hal yang berkaitan dengan budi, nilai-nilai murni, daya intelektual mahupun akal manusia. Menurut sarjana daripada barat iaitu Edward Bernard Tyler, seorang British anthropologist, pengertian budaya adalah keseluruhan dari hal yang kompleks yang di dalamnya terkandung sebuah kepercayaan, kesenian, moral, pengetahuan, adat istiadat, hukum dan kemampuan-kemampuan lain oleh seseorang sebagai anggota masyarakat. Beliau mengupas hal ini dalam bukunya yang bertajuk Primitive Culture. Seterusnya kita pergi kepada tentang pengertian seni. Kita semua mungkin lebih maklum apa itu maksud seni. Apa sahaja yang indah kita akan kaitkan dengan seni. Jadi justru itu kita lihat apakah definisi yang menepati kehendak apa itu seni. Seni merupakan segala sesuatu yang dicipta oleh manusia yang memiliki unsur keindahan atau estetika yang mampu membangkitkan perasaan orang lain. Apa itu seni? Seni adalah segala sesuatu yang dicipta oleh manusia yang memiliki unsur keindahan atau estetika yang mampu membangkitkan perasaan orang lain, akan mencetuskan rasa gembira dan juga rasa puas apabila melihat sesuatu. Itulah pengertian tentang seni. Selain itu juga, secara umum, pengertian seni adalah suatu ekspresi perasaan manusia yang memiliki unsur keindahan di dalamnya dan diungkapkan melalui satu media yang sifatnya nyata, baik dalam bentuk nada, rupa, melodi, gerak, syair serta dapat dirasakan oleh panca indera manusia. Malah ada juga yang berpendapat bahawa pengertian seni adalah semua hal yang diciptakan oleh manusia yang mengandungi di dalamnya unsur keindahan dan secara tak langsung dapat mempengaruhi perasaan orang lain. Begitulah keindahan yang selalu dikaitkan dengan seni. Kalau kita lihat pula menurut Kamus Dewan edisi keempat, pelbagai maksud tentang seni itu. Seni juga merupakan karya, sama ada ianya berbentuk sajak, puisi, lukisan, muzik dan lain-lain yang dicipta dengan bakat ataupun kecekapan ataupun kemahiran daripada manusia hasil daripada sesuatu ciptaan. Begitu juga dengan kebolehan mencipta sesuatu sebagaimana menghasilkan lukisan, ukiran dan lain-lain yang indah-indah, mencipta bahasa ataupun susunan kata yang indah. Malah drama seni mengenai lakonan pentas ataupun sandiwara, foto juga dikaitkan tentang seni, iaitu bagaimana seni mengambil gambar dengan kamera dan menghasilkan gambar. Seni halus merupakan cabang dan karya seni yang mempunyai nilai keindahan dan memberi kepuasan citarasa kepada peminatnya, seperti lukisan, muzik, puisi dan ukiran.
Itu semua adalah maksud seni yang diungkapkan dalam kamus Dewan Edisi keempat keluaran Dewan Bahasa dan Pustaka. Menurut Sir Herbert Edward Read, seni adalah ekspresi dari penuangan hasil pengamatan dan pengalaman yang dikaitkan dengan perasaan, aktiviti fizik dan psikologi ke dalam bentuk karya. Beliau mengupas hal ini dalam bukunya bertajuk Education Through Art. Seterusnya, kita menjurus kepada apakah itu revolusi industri 4.0. Rata-rata seluruh dunia memperkatakan tentang melonjaknya fenomena ataupun melonjaknya satu anjakan tentang fenomena industri 4.0. Jadi apakah itu sebenarnya pengertian revolusi industri 4.0? Industri 4.0 ini ada kalanya disebut sebagai industri keempat, revolusi keempat, industri 4.0 atau revolusi 4.0. Walau apapun sebutannya, semuanya adalah tentang satu perkara yang sama. Secara umumnya, ia melibatkan gerakan teknologi yang melibatkan Internet of Things ataupun IoT atau dalam bahasa Melayunya, Internet Kebendaan dalam hampir semua aspek kehidupan seharian. Ia sama sekali berbeza daripada revolusi industri pertama yang tertumpu kepada penggunaan mesin berkuasa wap, manakala revolusi industri kedua yang menjurus kepada elektrik, manakala revolusi industri ketiga yang lebih kepada penggunaan teknologi maklumat ataupun IT. Ini adalah sebagaimana petikan Malaysia Kini oleh Kurniawati Kamarudin yang diterbitkan pada 25 Disember 2018. Seterusnya, kita lihat juga apa kata daripada para akademik akademik dari dalam negara kita. Menurut Profesor Teknikal Dr. Zaliman Sauli, Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Akademik Pelajar dan Alumni daripada Universiti Malaysia Kelantan, dalam revolusi industri 4.0, teknologi informasi dan komunikasi menjadi asas dalam kehidupan manusia. Perkembangan dunia internet dan teknologi digital yang cepat dan pesat mempengaruhi penggunaan daya komputer dengan data yang tiada batasan. Ini menjadi tulang bakang kepada pergerakan dan hubungan di antara manusia dan juga mesin. Dan jika kita memperkatakan tentang revolusi industri ini, tidak salah untuk kita petik dan sama sekali kita tidak boleh tinggalkan tentang maklumat yang dikongsikan oleh Mr. Klaus Schwab, iaitu seorang ketua eksekutif dalam Forum Ekonomi Dunia. Menurut Klaus Schwab, sebagaimana revolusi sebelumnya, industri 4.0 memiliki potensi untuk meningkatkan kualiti hidup dan populasi manusia di seluruh dunia di samping berpotensi meningkatkan pendapatannya melalui teknologi digital yang saling berhubung. Inovasi teknologi akan menawarkan kemudahan, efisiensi dan meningkatkan produktiviti serta membuka peluang pasar baharu yang mendorong kepada pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, teknologi ini pun menyebabkan hilangnya beberapa profession dalam kategori pasaran kerja. Ini kerana prinsip efisien dan efektif yang saling bersaing dan berkait. Industri 4.0 memiliki sifat yang kompleks di mana satu sisi ia mengubah kehidupan masyarakat menjadi lebih baik dan lagi satu sisi pula mengubah kehidupan masyarakat melalui teknologi yang berhubung. Tetapi di sisi yang lain pula, ia menghapus beberapa peranan yang sedia ada. Ini termasuklah dalam bidang kreatif seperti seni rupa dan reka bentuk. Kita akan lihat lebih lanjut dan mengupas dengan lebih lanjut apa yang dimaksudkan oleh Mr. Klaus Schwab, seorang ketua eksekutif Forum Ekonomi Dunia ini. Industri 4.0 pertama kali dicadangkan di negara Jerman untuk mengambil inisiatif strategik pada tahun 2011 dengan dua tujuan utama. Tujuan utama yang pertama ianya boleh memberi impak besar kepada ekonomi dan menjanjikan operasi yang efektif serta membuka laluan kepada model perniagaan yang baru. Sumber ini saya dapati daripada e-proceeding kolokium pendidikan siswazah kebangsaan 2019 oleh Institut Pengajian Siswazah Kolej Universiti Islam Melaka yang dihasilkan oleh Dr. Muhammad Anwar Ramli, seorang pensyarah kanan Jabatan Fiqh dan Usul Akademi Pengajian Islam Universiti Melaya. Itulah, industri 4.0 telah digunakan secara meluas untuk menggambarkan konsep kilang digital di mana semua proses pembuatan automatik akhirnya diintegrasikan ke dalam rantaian bekalan, di mana campur tangan manusia dikurangkan kepada tahap yang paling minimum. Ini memetik daripada artikel Castelo Branco pada tahun 2019.
Selain itu, industri 4.0 juga turut ditakrifkan sebagai penggunaan komputer dan teknologi internet untuk proses penciptaan nilai ekonomi yang lebih cekap dan berkesan. Digitalisasi adalah fenomena yang melibatkan semua sektor, di mana produk tradisional sama ada akan digantikan dengan unsur-unsur digital atau sekurang-kurangnya dilengkapi dengan ciri digital yang baru. Ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Horvath and Szabo pada tahun 2019. Kesannya, industri 4.0 akan mengubah konsep pengeluaran, operasi dan penyelenggaraan produk dan perkhidmatannya lengkap melalui jaringan komponen, mesin dan manusia yang saling berhubungan. Ini merupakan rajah yang menceritakan tentang salah satu unsur penting dalam revolusi industri 4.0, iaitu Big Data Application dalam dunia sebenar, di mana hal ini dikupas oleh Global Tech Council, ya, di mana ini adalah melibatkan 6 perkara, iaitu manufacturing ataupun industri pembuatan, di mana penggunaan Big Data akan melibatkan pengeluaran ataupun industri pembuatan yang lebih cekap dan efisien, ya, dan akan memperbaiki kebaikan sesuatu produk itu. Manakala dalam bidang kesihatan pula, penggunaan Big Data ini akan menjadikan teknologi ini lebih mudah diakses ataupun lebih mudah untuk diakses oleh semua golongan, terutamanya pakar-pakar perubatan. Manakala dalam sistem pendidikan juga, Big Data ini juga menjadi satu orang kata platform untuk melihat bagaimana aksi ataupun bagaimana maklum balas daripada pelajar itu sendiri dan memperbaiki keputusan pelajar secara lebih cekap dan efisien lah. Itulah penggunaan penting Big Data dalam education. Manakala bagi sistem perbankan pula, Big Data ini akan dapat mengesan sebarang perilaku yang haram, ya, dalam industri perbankan, sama ada pengeluaran, ya, penggunaan, penyalahgunaan kredit kad, peminjaman wang yang tidak, orang kata tidak efisien, dan juga pelbagai lagi, ya, sistem perbankan yang ada, orang kata, sesuatu yang menjejaskan pengguna. Jadi Big Data ini akan melindungi ataupun akan mengesan segala operasi yang tidak betul di dalam sistem perbankan. Manakala Big Data dalam penggunaan weather forecasting ataupun sistem kaji cuaca pula, ia akan meningkatkan lagi kecekapan mengesan suhu ataupun cuaca bagi setiap tempat, setiap hari di sesuatu kawasan, ya, di kawasan laut ataupun di kawasan darat, dan ini akan meningkatkan lagi kesedaran jika ada sebarang bencana. Jadi inilah kepentingan Big Data dalam weather forecasting. Manakala dalam pelbagai lagi bidang, ia juga sebenarnya baik untuk semua bidang, ya, termasuk juga traffic optimization, ya, dan juga sekarang penggunaan drone, ya, itu semua merupakan peringkat yang lebih meluas dalam revolusi industri. Dan sebenarnya Big Data ini melibatkan semua bidang dan semua industri tanpa kita sedari. Manakala dalam Big Data dalam social media, ya, ataupun media sosial, kita dapat lihat di sini, siapa di sini yang tiada akaun Instagram, ya, di mana akaun Instagram yang dimiliki oleh lebih 700 juta pelanggan, ya, boleh berkongsi lebih 40 juta gambar dan juga mendapat 4.2 juta like ataupun suka setiap hari, manakala mereka juga boleh berkongsi lebih 95 juta gambar setiap hari, ya, berulang kali. Itu juga sebenarnya menggunakan teknologi Big Data. Begitu juga dengan pengguna laman Twitter, di mana laman Twitter kini telah memiliki 1.3 juta akaun dan dimiliki pula lebih 310 juta pelanggan secara minimum, ya, secara bulanan, dan mendapat tweet ataupun ciapan, hantaran ciapan lebih 6,000 ciapan pada setiap saat. Itu juga adalah sumbangan daripada Big Data. Begitu juga dengan Facebook. Sudah tentu kita semua memiliki, ya, Facebook merupakan laman sosial yang paling popular sekali, di mana lebih 8 juta video dilihat ataupun dipertontonkan setiap hari, lebih 510,000 komen bagi setiap minit,
lebih 1.9 juta secara bulanan pelanggan Facebook, 1.28 juta pelanggan secara harian dan lebih 350 juta gambar dimasukkan di laman sosial Facebook setiap hari. Ini juga merupakan salah satu sumbangan big data. Kalau kita lihat bagaimana benda-benda ini ataupun semua benda yang menjadi hiburan secara dalam talian kita ini adalah hasil sumbangan big data. Terusnya, industri 4.0 atau juga disebut sebagai revolusi industri keempat sebenarnya dirancang untuk merubah pola hubungan manusia dengan benda mahupun produk melalui sistem yang automatik yang dikendalikan oleh peranti komputer. Manusia menjadi lebih mudah dengan menggunakan aplikasi menerusi big data yang disimpan pada cloud computing ataupun dalam bahasa Melayunya sistem simpanan secara maya, ya. Dan seterusnya kita akan mengupas bagaimana seni budaya dapat mengarungi revolusi industri 4.0. Menurut World Economic Forum Future of Job report pada tahun 2018, kepesatan teknologi menjadi semakin mencabar pekerjaan dan kerjaya tradisional. Mereka yang ditugaskan untuk mendapatkan revolusi digital berusaha mencari pelbagai kemahiran baru. Hampir setiap negara yang berteknologi maju di dunia sekarang sedang mencari cara untuk mengisi kekurangan kemahiran ini. Tetapi hal ini sama sukarnya untuk menyatakan bahawa kita memerlukan lebih banyak orang cyber, sama banyak seperti kita memerlukan lebih banyak orang dalam bidang perubatan. Kerajaan dan perusahaan industri akan memberi fokus pada pembangunan dan perubahan teknologi yang pesat di samping memaksimumkan manfaatnya. Ini merupakan laporan daripada Forum Ekonomi Dunia tentang masa depan pekerjaan pada tahun 2018. Ya. Laporan ini adalah saya petik daripada tahun 2018. Berikut, menerusi World Economic Forum Future of Job, mengikut laporannya, ya, Forum Ekonomi Dunia tentang cabaran dunia pekerjaan akan datang pada tahun 2018, ada empat nilai utama dalam cabaran revolusi industri. Cabaran pertama menyentuh tentang kreativiti. Cabaran kedua, penyelesaian masalah. Cabaran ketiga, kepimpinan dan pengurusan manusia. Dan cabaran keempat, pemikiran yang kritis. Kreativiti. Cyber security dengan cepat menjadi salah satu industri terpenting untuk teknologi kecerdasan buatan, automasi dan teknologi pembelajaran mesin. Justru, daya fikir yang kreatif dalam menganalisis dan kemampuan mempertahankan serangan cyber menjadikan ia kemahiran terpenting dalam industri 4.0. Manakala dalam penyelesaian masalah, cabaran global yang paling sukar dalam keselamatan cyber pada hari ini terdiri daripada kaedah navigasi. Cabaran global yang paling sukar dalam keselamatan cyber hari ini terdiri daripada kaedah navigasi dengan persekitaran peraturan dan perundangan yang semakin kompleks dari pelbagai ancaman alam maya meliputi rentas sempadan, politik dan geografi. Justru, pemikiran yang mampu menyelesaikan masalah amat penting dalam menghadapi cabaran global revolusi industri 4.0. Antara topik hangat dalam perbincangan semasa World Economic Forum Center for Cyber Security ianya melibatkan perbahasan berkaitan penyelesaian dasar yang mencabar dan penetapan blok negara untuk kerjasama antarabangsa yang perlu dilaksanakan dengan konsisten. Para ahli profesional cyber semakin perlu menyesuaikan diri dengan cabaran baru, melibatkan kelompok masalah yang jauh lebih luas daripada sekadar masalah teknikal. Ini termasuk memungkinkan pemerintah antarabangsa untuk menetapkan satu standard untuk pengumpulan dan perkongsian e-bukti yang dapat digunakan di mahkamah, menyelaraskan peraturan perlindungan data yang lebih kompleks dan menangani persoalan geopolitik yang lebih luas berkaitan dengan pendekatan berbeza terhadap ruang cyber di seluruh dunia. Yang mana pula aspek kepimpinan dan pengurusan manusia? Pemimpin cyber masa depan akan menghadapi cabaran yang lebih sukar. Mereka perlu mengimbangi pemahaman mengenai sistem teknikal yang semakin kompleks dan bagaimana mereka dan pengguna mereka berinteraksi dengan sistem teknikal yang kompleks tersebut
serta pengurusan tenaga kerja yang global yang semakin pelbagai yang akan beroperasi mengikut pasaran dan budaya tempatan. Ini akan terdiri dari orang-orang yang memiliki berbagai macam keterampilan dan kemampuan, dari mereka yang mengelola penyebaran teknikal jenis infrastruktur dan analitik baharu hingga mereka yang membuka jalan dalam pengembangan peraturan yang lebih kompleks. Pengurus keselamatan cyber perlu menyokong cara kerja yang dapat memanfaatkan staf teknikal mereka ataupun pengurusan teknikal mereka dengan sebaik-baiknya sambil terlibat dalam pelbagai peringkat dalam perniagaan mereka kerana keselamatan menjadi lebih bersepadu di seluruh organisasi. Aspek pemikiran kritis pula, penyiasatan jenayah cyber semakin sukar dilakukan. Penggunaan sistem dan teknologi baru seperti kecerdasan buatan akan menjadikannya lebih sukar. Cabaran pendakwaan tetap menjadi jurang kritikal dalam membangun modul ataupun model pencegahan yang lebih berkesan. Di United Kingdom tahun lalu, lebih dari 50% daripada semua jenayah yang direkodkan diaktifkan melalui sistem internet. Tetapi, terdapat kurang daripada 50 pendakwaan di bawah Akta Penyalahgunaan Komputer. Justeru, kemampuan berfikir secara kritis tentang bagaimana penjenayah akan menggunakan sistem teknikal baru untuk melakukan serangan sangat diperlukan untuk memastikan serangan cyber ini dapat diatasi. Kita telah beralih ke segmen kedua. Segmen kedua ini akan membincangkan tentang cabaran melestarikan seni budaya dalam era revolusi industri 4.0 serta cadangan kaedah dan solusi dalam kita melestarikan seni budaya dalam era revolusi industri 4.0 ini. Kita pergi kepada cabaran melestarikan seni dan budaya dalam era revolusi industri. Melestarikan seni, budaya dan warisan adalah satu cabaran yang berterusan dalam dunia teknologi yang berubah dengan pesat pada masa kini. Tetapi pemeliharaan dan perkongsiannya sangat diperlukan sebagai wadah untuk memberi apresiasi, ya, penghargaan dan kesedaran terhadap kepelbagaian budaya masyarakat dunia yang lebih majmuk. Kita menggariskan 6 cabaran utama, ya, daripada perbincangan ini. 6 cabaran utama itu meliputi beberapa perkara ini. Pertamanya, ia melibatkan dokumentasi digital ataupun big data yang telah kita sebut di awalnya tadi. Cabaran kedua adalah cabaran tentang sumber, iaitu sumber dari segi manusia dan akal budi. Cabaran ketiga akan menyentuh tentang kemahiran, kekuatan dan kelemahan modal insan dalam kumpulan artisan itu sendiri. Cabaran keempat, penggunaan aplikasi dan keupayaan teknologi setempat. Cabaran kelima, sokongan sosial. Hal ini termasuklah tanggungjawab yang akan dimainkan oleh kerajaan, korporat, media, orang awam serta publicity. Dan cabaran yang terakhir adalah kaedah ataupun cabaran pasaran semasa. Cabaran pertama yang akan melibatkan dokumentasi digital yang lebih menjurus kepada pembinaan dan pembangunan big data. Ya. Itu adalah salah satu gambaran rajah bagaimana big data terjadi, ya, pengumpulan big data daripada beribu-ribu ataupun mungkin berjuta-juta fail secara fizikal akan menjadi salah satu konsep fail di alam maya, ya, ya, ataupun dalam sistem yang lebih kompleks sifatnya. Jadi kita tidak memerlukan ruang yang banyak berbanding dengan dokumen fail secara fizikal berbanding dokumen fail secara alam maya. Ini adalah rajah yang membayangkan keadaan big data itu. Big data merupakan satu realiti dalam kehidupan manusia sekarang. Setiap hari, organisasi dihujani dengan data yang pelbagai bentuk, jumlah yang begitu banyak dan diterima dengan begitu cepat. Fenomena lambatkan data ini yang tidak pernah berlaku sebelum ini memerlukan kita mempunyai satu kaedah yang betul untuk mentafsir maklumat yang benar-benar penting dan juga mempunyai kemahiran untuk membuat analisis terhadap lambatkan data tersebut. Analisis data besar ataupun big data analytic adalah proses memeriksa data yang besar untuk mendedahkan corak yang tersembunyi, korelasi yang tidak diketahui dan maklumat lain yang berguna yang boleh digunakan untuk mentafsir maklumat
yang benar-benar penting dan justru itu mampu kita semua membuat keputusan yang lebih baik. Analisis data besar membolehkan para penganalisa membuat analisis data yang tidak boleh dilakukan sebelum ini menggunakan kaedah analisis secara konvensional. Berikut merupakan rajah, ya, rajah tentang size big data itu. Ya, kalau kita lihat di sini unit data gigabyte, ya, yang digelar sebagai istilah gigabyte, size storannya melibatkan 4473 buku. Buku kalau dia merupakan file file yang berbentuk fizikal. Terabyte pula merupakan, jika dikira dalam bentuk size fizikal, ia melibatkan 4.5 juta buku. Petabyte pula melibatkan kiraan sebanyak 4.6 juta buku. Exabyte 4.8 juta buku serta zettabyte 4.9 juta buku. Satu buku dia, kiraan di sini adalah satu buku mempunyai 200 muka surat atau 240 ribu aksara ataupun perkataan. Ini kita petik daripada sumber daripada www.computerhub.com. Ahli sains menyatakan bahawa dunia perkomputeran kini telah memasuki era zettabyte. Itu tadi yang kita telah sebutkan, ya, telah kita kongsikan apakah maksud zettabyte itu. Dan terdapat tiga sebab utama kenapa kemunculan fenomena big data ini. Pertamanya adalah kerana pertambahan kuasa pemprosesan komputer seperti yang digambarkan oleh Moore's Law. Komputer kini boleh memproses data yang lebih besar berbanding komputer sebelumnya. Ini membolehkan pengguna memanfaatkan kupaian tersebut untuk memproses lebih banyak data bagi membantu kita membuat keputusan dan mengurangkan risiko akibat penggunaan data yang sedikit. Kedua, pertambahan peranti internet yang boleh menjana data. Sebagai contoh, penyelidik banyak menggunakan alat-alat pengesan yang bersambung kepada internet yang boleh menjana data secara masa nyata dalam jumlah yang lebih besar. Manakala faktor ketiga adalah harga storan yang murah menyebabkan data yang besar boleh diperolehi, diproses dan disimpan serta digunakan semula oleh pengguna. Ini merupakan tiga perkara utama dalam big data, ya, yang dipetik oleh Mr. Doug Laney, iaitu seorang pakar dalam bidang data dan big data dan analitik data, ya. Tiga perkara tersebut adalah 3V, Variety, Volume dan Velocity. Menurut Mr. Doug Laney, konsep big data mula terkenal pada awal tahun 2000 apabila penganalisa industri Doug Laney mendefinisikan big data sebagai 3V, iaitu Volume, Velocity dan Variety. Volume bermaksud organisasi yang mengumpul data daripada pelbagai sumber seperti transaksi, perniagaan, media sosial, alat pengesan dan sebagainya. Manakala velocity pula bermaksud aliran data diterima dengan kepantasan yang tidak pernah terjadi sebelum ini dan ianya perlu diselaraskan pada masa yang tepat. Manakala variety pula bermaksud data yang diterima dalam pelbagai format berstruktur seperti data dalam pangkalan data konvensional ataupun yang tidak berstruktur seperti email, video, audio dan sebagainya yang sekumpulan dengannya. Mempunyai data yang banyak tidak akan membawa apa-apa makna sehinggalah data tersebut dianalisa dan digunakan. Apabila data tersebut dianalisa, ia akan mendedahkan satu corak yang tersembunyi, korelasi yang tidak diketahui dan maklumat lain yang berguna yang boleh digunakan untuk mentafsir maklumat yang benar-benar penting untuk membolehkan pengurangan kos, penjimatan masa, pembangunan produk baru dan membuat keputusan secara objektif dan bijak. Apabila semua data yang besar ini digabungkan dengan alatan analisis yang berkuasa tinggi, tugas-tugas seperti menentukan punca kegagalan, gelagat permintaan pengguna, menilai risiko dan sebagainya dapat dilaksanakan dengan lebih pantas dan berkesan. Berikut merupakan rajah, ya, yang dipetik daripada www.promptycloud.com adalah tentang empat perkara tentang big data ini dan ia juga disaring daripada artikel Big Data Analytics apa dan kenapa oleh Encik Azman Cik daripada Universiti Kebangsaan Malaysia. Terusnya, cabaran kedua yang menyentuh tentang aspek sumber manusia dan akal budi.
Industri 4.0 akan membawa bersama satu peluang dan cabaran kepada pelbagai sektor perindustrian di Malaysia. Justeru perspektif baru berkenaan pengurusan sumber manusia dan sumber alam dalam menangani cabaran industri 4.0 harus dijanakan, termasuklah cabaran industri 4.0 dalam bidang seni dan budaya dan industri kreatif. 2020, planet bumi dianggarkan mempunyai jumlah populasi penduduk sekitar 7.6 bilion orang. Populasi peranti elektronik yang saling berinteraksi antara satu sama lain adalah pada sekitar 50 bilion. Dunia kini dihuni oleh peranti elektronik yang akan mengatasi jumlah manusia. Pelbagai teknologi baru yang wujud akan memudahkan kehidupan manusia sekaligus sebenarnya menjadi satu cabaran baru kepada kehidupan peribadi dan termasuklah kepada pekerjaan manusia. Dan antara kebimbangan yang paling menghantui umat manusia ialah kebergantungan kepada tenaga manusia dalam sektor pekerjaan akan berkurangan secara signifikan. Hal ini dipetik daripada pengurusan sumber manusia hijau mendepani industri 4.0 oleh Universiti Kebangsaan Malaysia. Berikut merupakan 6 perkara tentang sumber manusia, iaitu penyelesaian masalah yang kompleks, perkara kedua tentang pemikiran kritikal dan kreativiti, perkara ketiga tentang pengurusan sumber manusia itu sendiri, perkara keempat tentang kecerdasan emosi, perkara kelima tentang pertimbangan dan bagaimana membuat keputusan, serta perkara keenam adalah orientasi dan integrasi. Semua ini masih melibatkan keupayaan dan pemikiran dan juga sumber manusia dan bukan bergantung kepada sumber teknologi. Cabaran ketiga, aspek kemahiran, kekuatan dan kelemahan modal insan dalam kumpulan artisan. Modal insan merupakan sumber asas bagi menentukan kejayaan atau kegagalan sesebuah organisasi. Secara umumnya, modal insan merujuk kepada atribut yang dimiliki oleh tenaga kerja dalam organisasi dan keupayaan tenaga kerja itu dalam menyumbang faedah dan nilai ekonomi kepada syarikat dan juga masyarakat. Ini dipetik oleh Dimov tahun 2017 dan Ornette dan Ayers tahun 2015. Kemahiran, kekuatan dan kelemahan modal insan dalam kumpulan artisan. Ini adalah garis panduan perkara yang perlu kita telitikan. Komponen-komponen modal insan serta strategi yang perlu dilaksanakan untuk memperkasakan modal insan akan menyentuh tentang aspek kecanggihan dan kehebatan teknologi dan automasi yang bakal mengganti tenaga manusia, dan ini akan menyebabkan pengecilan saiz organisasi. Di sini juga kita lihat bagaimana peranan media dapat mengupas aspek manusia dan kemanusiaan, emosi dan masa hadapan berkaitan industri ini. Pasaran kerja para graduan. Nilai dan kemahiran multitask setiap graduan dan para pekerja industri dalam bidang seni budaya perlu diperbanyakkan. Ini adalah ke arah melahirkan modal insan atau para pekerja dalam bidang industri seni budaya dan artisan yang berpengetahuan dan berkemahiran tinggi agar daya saing organisasi dan industri ini dapat terus diperkasakan. Boleh pasaran para graduan, bakal graduan dan bakal artisan dalam pasaran buruh dalam bidang seni dan budaya di era industri 4.0 haruslah diperkasakan. Peralihan berterusan para graduan dan para pekerja industri seni budaya kepada teknologi automasi bagi operasi rutin dan terprogram harus dijanakan. Selain itu, peluang-peluang pekerjaan masa hadapan yang meskipun dijangka lebih tertumpu kepada bidang simulasi dan realiti maya, integrasi sistem, industri Internet of Things ataupun IoT, ya, keselamatan cyber, pengkomputeran awan, rantaian bekalan, analitis data raya dan robotik. Namun demikian, semua perkara ini, semua bidang yang saya nyatakan itu masih memerlukan kreativiti serta pemikiran manusia yang sebenarnya yang akan mengawal segala teknologi ini. Jadi, di mana di sini setiap modal insan, ya, ataupun modal insan dalam hal ini adalah para pekerja industri budaya, para graduan dalam bidang seni, budaya dan artisan itu sendiri harus melengkapkan diri mereka dalam bidang ini supaya kita dapat, orang kata, terus bergerak seiring dalam industri 4.0 dan tidak ketinggalan. Contoh dalam bidang industri kreatif. Kejuruteraan bunyi misalnya masih memerlukan jurutera bunyi yang cekap dan kreatif dalam mengawal sistem bunyi dan segala keperluan automasi bidang tersebut. Ya, dalam industri 4.0, data
data itu sendiri akan memandu kepada kemajuan industri 4.0. Jadi apa-apa data pun memang diperlukan di dalam industri 4.0 ini, termasuklah dalam bidang seni budaya. Ya, ini rajah yang kita lihat bagaimana 3D printing is data driven manufacturing yang beri kesan kepada bidang pembuatan, di mana ianya akan menjadi hala tuju baru kepada industri 4.0. Terdapat beberapa komponen modal insan yang telah dibincang dan dikaji secara empirical oleh pengkaji-pengkaji terdahulu. Antara komponen modal insan yang telah dikaji secara meluas melibatkan pengetahuan, kemahiran, pengalaman serta pendidikan. Terusnya, kita lihat di sini bagaimana imbasan aspek modal insan secara kronologi dalam membentuk revolusi industri 4.0. Terdapat banyak gerakan artistik sepanjang zaman industrialisasi berlaku, di mana setiap empat kronologi gerakan tersebut adalah hasil maklum balas dari para pejuang seni rupa pada zaman tersebut. Kali ini kita akan pergi kepada seni rupa, ya. Dan gerakan seni itu mewakili perasaan, emosi dan pengalaman yang mereka lalui dan dirakamkan ataupun diterjemahkan melalui karya yang mereka hasilkan. Itu merupakan rajah kepada setiap era, empat era yang saya sebutkan tadi, iaitu pada era tahun 1750 hingga tahun 1820 dikenali sebagai zaman neoklasik, di mana pada zaman ini penemuan semula seni Yunani dan Rom klasik telah dijanakan semula. Dan artis ataupun artisan yang terkenal dalam bidang zaman neoklasik ni, saya hanya sebut beberapa nama, ya, antaranya Jax Louis David, Jean Auguste Dominique Ingres. Akhir abad ke-17 hingga pertengahan abad ke-18 adalah merupakan satu era romantism. Era romantism adalah satu era di mana imajinasi, sifat-sifat individualisme, kebebasan, intensiti emosi yang menggambarkan pergerakan lebih ditonjolkan. Ini banyak dalam karya-karya yang dihasilkan oleh Francisco de Goya, Theodore Girocalt, Eugene Delacroix dan Joseph Mellor William Turner. Kemudian pada era seterusnya, iaitu pada era 1840 hingga tahun 1900 adalah era realism, di mana gambaran realistik keadaan semasa itu, ia ibarat umpama kamera, ya. Gambarannya adalah umpama kamera. Ini banyak dihasilkan oleh Gustave Courbet, Jean-Francis Millet dan Honor Daumier. Manakala pada akhir abad ke-19 dinamakan sebagai satu gerakan impressionism dan post-impressionism, di mana ini merupakan salah satu gerakan seni, seni rupa yang memerhatikan pemerhatian alam secara langsung dengan kesan pencahayaan yang berubah-ubah. Ini banyak dalam karya Edgar Degas, Claude Monet, ya, Paul Cézanne, Georges Seurat, Vincent van Gogh dan ramai lagi artis pada era tersebut. Kenapa kita menyentuh tentang era-era ini? Kerana era-era ini adalah gambaran rakaman peristiwa yang dirakamkan oleh pelukis pada waktu itu. Jadi kita dapat lihat bagaimana cara pemikiran masyarakat pada waktu itu. Di dalam gambar yang disedekkan ini adalah Odes of the Horati, ya. Ini kita lihat. Ini adalah keupayaan big data sebenarnya, bagaimana lukisan pada era itu dipulihara oleh Google Art Project. Ya, yang ini dilukiskan oleh Jax Louis David. Ini perceritaannya bagaimana era zaman neoklasikal Rom ni, kita dapat lihat, ya, dari segi pakaian, penggunaan warna dan fabric serta bagaimana penegasan dilakukan di dalam seni rupa ini. Begitu juga dalam era, masih era yang sama, kita dapat lihat di sini The Dates of Socrates pada tahun 1787 yang dihasilkan oleh Jax Louis David, ya, daripada Perancis, ya. Ini juga lukisan yang sama yang menggambar, bukan lukisan sama, maksud saya masih mewakili era yang sama, yang menggambarkan bagaimana emosi itu dilukiskan dan warnanya begini, sebegini rupa adalah untuk menggambarkan sesuatu emosi yang terpendam di dalamnya, ya. Ini dapat kita kaji. Ini semua gambar-gambar ini adalah hasil daripada keupayaan big data. Ya, kalau tidak, kita tidak dapat melihat secara virtual. Kita terus terpaksa pergi ke museum di Louvre di Paris, ya. Maafkan saya kalau saya salah sebut, tapi begitulah sebutannya, ya, di Perancis. Jadi hasil daripada big data ini, lukisan-lukisan ini telah didokumentasikan secara digital. Inilah contoh yang perlu kita, orang kata, buat dokumentasi digital, ya, supaya akan datang ia boleh dipulihara dan kita boleh memahami maksud lukisan yang mewakili era pada zaman tersebut.
Pada era Romantism, ini adalah karya Francisco Goya yang dihasilkan pada tahun 1800 hingga 1801 dengan media yang digunakan adalah minyak di atas kanvas. Lukisan ini telah dipamerkan di Museo del Prado di Madrid, sebab Francisco Goya ni orang Spain, ya, orang Spanyol, ya. Jadi ini pada zaman ini dia gambarkannya, mungkin ini lukisan sama ada keluarga diraja atau keluarga bangsawan pada era tersebut. Kita boleh lihat bagaimana pencahayaan memainkan peranan penting dalam lukisan ini, dan bagaimana era romantism memetik ataupun orang kata mengungkapkan keadaan pada zaman itu. Ya, sebenarnya pada zaman romantism ni adalah era imperial berlaku, ataupun di mana penjelajahan secara besar-besaran, koloni Spanyol, ya, dan Portugis telah pun berlaku pada masa ini, ya. Dan ini adalah antara zaman kegemilangan Eropah pada waktu itulah. Dan seterusnya, ini adalah lukisan yang bertajuk The Wrath of Medusa ataupun Rakit Medusa, ya, yang dihasilkan oleh Theodore Gerkold. Mana rakit Medusa ini menggambarkan satu momen yang dramatik di mana semua emosi yang dapat dirasakan oleh manusia dalam keadaan seperti ketakutan, ya, yang ini ketakutan, ya, sakit, ya, harapan, ini ditunjukkan manusia harapan, ya, dan juga kegilaan, ya, untuk mencapai sesuatu maksud. Ini sebenarnya adalah rakaman peristiwa bagaimana era penjelajahan, perang dan sebagainya yang berlaku pada waktu itu. Inilah orang kata kadang-kadang kritikan sosial tu dihasilkan menerusi karya lukisan sebegini untuk mengungkapkan peranan mungkin golongan tertentu pada masa tersebut. Seterusnya, untuk era Impressionism dan Post-Impressionism, ini merupakan lukisan, salah satu lukisan oleh Claude Monet yang bertajuk Poppy Field ataupun padang ataupun taman bunga popi, ya, yang banyak terdapat di Belanda sebenarnya, dan dilukiskan secara lukisan yang media yang digunakan adalah lukisan cat minyak di atas kanvas, ya. Jadi ini adalah era yang saya katakan tadi, yang kita sebut dia merakamkan suasana yang sebenar yang pada waktu itu, ya. Macam seakan-akan kamera lah. Dan seterusnya, era Impressionism dan Post-Impressionism adalah karya Vincent van Gogh yang sangat terkenal, yang melukis Starry Night, ya. Lukisan ini bertajuk Starry Night, dihasilkan pada tahun 1889 semasa Vincent van Gogh tinggal di rumah suci Saint-Paul di Moselle, berhampiran Saint-Rémy di Provence, ya. Nah, ini di Paris lah. Kalau jadi kalau ada sebutan yang tidak betul oleh saya, maafkan saya sebab sebutan bahasa Perancis, ya. Jadi apa yang paling penting di sini adalah bagaimana penggunaan cahaya dan sebagainya. Ya, mungkin pada masa ini beliau menghadapi pelbagai gangguan emosi dan sebagainya, sebab kita pun tahu bagaimana latar belakang Vincent van Gogh, ya. Jadi beliau banyak menghasilkan karya-karya yang apa yang dirasakan oleh alam bawah sedar dan alam sedar dia. Bagaimana kita dapat lihat di sini, revolusi penindasan pertama mempengaruhi romantisme, realisme dan akhirnya menjadi satu gerakan budaya, dan reaksi terhadap idealisme romantisme pada akhir abad 18 hingga pertengahan abad ke-19. Ini merupakan salah satu revolusi penindasan kedua pada tahun 1850-an yang memberi kesan terhadap fenomena realistik. Visi kehidupan moden, tokoh dan objek sehari-hari dihasilkan secara realistik. Realisme menolak cita-cita seni klasik dan drama emosi, imajinasi romantisme. Realisme berdasarkan pemerhatian langsung terhadap dunia nyata dan yang sedia ada. Cabaran keempat, penggunaan aplikasi dan keupayaan teknologi setempat. Para artisan bakal geraduan dalam bidang seni budaya harus melengkapkan diri dengan keupayaan dan juga kebolehupayaan dalam memahirkan penggunaan aplikasi bagi mempelbagaikan hasil kreatif karya seni. Penggunaan teknologi yang konvensional dan kemahiran kraftangan buatan manusia harus disuaipadankan dengan keupayaan menangani era baru yang lebih inovatif, yang mampu memberikan pengalaman baru bagi pencinta seni menikmati karya seni. Ya, dan ini termasuklah penghasilan cetakan 3D yang menyamai fungsi prototipe, penggunaan drone, artificial intelligence serta kaedah visual dalam karya seni.
Ini saya petik ya, gambaran ini adalah Visual Tours and Augmented Reality. Ini juga merupakan salah satu projek oleh Google Arts and Culture. Berikutnya kita akan melihat bagaimana kita lihat teknologi ini akan mengubah cara kita ataupun cara kita menikmati pengalaman baru dalam bidang seni. Ya. Kalau dapat lihat di sini ada beberapa perkara, lebih kurang 4 perkara, iaitu pertama bagaimana new technology ataupun teknologi baru akan membantu semua institusi seni untuk orang kata bagaimana mereka nak akses dalam bidang budaya dan pengetahuan dalam budaya, akan membuatkan para pengguna akan lebih memahami dan juga bagaimana pengguna organisasi dan juga institusi seni budaya itu dapat memahami pelanggan dan juga dalam mempromosikan pertukaran, orang kata pertukaran pengalaman, ya, pertukaran idea dan sebagainya, dan juga secara tak langsung ia dapat orang kata memberi satu anjakan paradigma baru dalam koleksi karya. Dan bagaimana pula teknologi ini akan membantu masyarakat pada keseluruhannya, ya. Ini akan membantu dari segi sudut pandangan para pengguna ataupun masyarakat, di mana mereka boleh melihat seni, koleksi seni ini dan juga koleksi arkitek seni bina yang besar-besar, mereka lihat secara virtual tanpa perlu keluar lebih jauh. Sebagai contoh, seperti tadi kita dapat kongsikan lukisan terkenal yang dihasilkan mengikut era tadi, kita tak perlu lagi pergi ke sampai ke Paris, ya, untuk pergi ke sana. Cuma kita perlu mungkin menggunakan satu aplikasi virtual reality untuk kita lihat lukisan lukisan tersebut secara lebih dekat, ya, dengan menerusi penggunaan big data, ya, virtual reality, ya. Misalnya bila kita memakai alat tersebut, kita seolah-olah berada di dalam muzium tersebut. Sudah tentulah kita akan mendapat banyak maklum balas yang lebih responsif daripada kalangan penggiat seni, di mana mereka merasakan itu sesuatu pengalaman yang tak sama apabila melihat secara berdepan. Tetapi ini akan membantu golongan pelajar dan penyelidik yang mungkin tidak berkemampuan untuk terbang ke sana. Apatah lagi sebenarnya teknologi ini sangat membantu, ya, sebab sekarang ini kita sedang menghadapi, seluruh dunia sedang menghadapi situasi pandemik, ya, wabak. Walau bagaimanapun, tidak mungkinlah kerana situasi wabak ini membuatkan kita terbatas, orang kata terbatas peluang untuk melihat karya seni. Jadi dengan penggunaan teknologi ini, meskipun kita tak dapat pergi secara langsung ke negara tersebut, tetapi hasil seninya dapat kita hadamkan ataupun dapat kita alami menerusi kaedah virtual ini, ya. Dan secara tak langsung ia sebenarnya menjimatkan kos dari segi masa dan juga wang ringgit, ya, untuk pergi ke ke galeri tersebut. Maksudnya mungkin masih memerlukan pembayaran dari segi wang dan ringgit untuk akses, ya, ataupun untuk masuk ke dalam laman tersebut, tetapi tidaklah semahal untuk kita mengeluarkan wang dan kos untuk terbang ke negara tersebut, ya. Dan virtual tours untuk galeri-galeri ini akan memberi sepenuh pengalaman, ya, pengalaman yang lebih penuh lagi apabila mereka hanya perlu duduk di satu tempat dan memakai orang kata peralatan tersebut untuk melihat semua koleksi ini. Dan ini secara tak langsung akan boleh memberikan lebih manfaat dari segi pendidikan dan orang kata share experience ataupun share pengalaman atau berkongsi pengalaman dengan kurator yang ada di sana untuk menerangkan tentang lukisan. Dan ini banyak membantu kepada golongan pendidik, golongan pelajar dan sebagainya. Mengintegrasikan karya seni dengan kepakaran teknologi kejuruteraan. Inilah yang dimaksudkan dalam Google Art Project yang kita sebutkan tadi, di mana lebih 15,000 institusi seni budaya akan bekerjasama dengan Google Art Project, dan 6,000 digital exhibition atau 6,000 pameran digital akan dilaksanakan oleh Google Art Project dan akan melibatkan lebih 400,000 karya seni. Dan ini juga akan melibatkan 6 juta, ya, lebih 6 juta foto, ya, karya seni dalam bentuk foto, dalam bentuk video, manuskrip dan apa saja bentuk karya seni yang boleh dikongsi, semuanya 6 juta unit, ya. Dan juga bagaimana teknologi digunakan dalam projek ini, mereka menggunakan teknologi Google Maps, Google Street View serta Gigapixel. Gigapixel ini yang akan menangkap, ya, ataupun merakamkan
teknologi fotografi ini dengan penggunaan ultra high resolution image of artwork. So yang tadi kita dapat lihat ya, bagaimana karya seni yang berusia beratus-ratus tahun ya, tetapi dapat dipulihara. Sampai kini kita dapat lihat dengan menggunakan teknologi ini ya. Dokumentasi digital, itu namanya dokumentasi digital. Jadi yang gambar raja di sebelah ni kita dapat lihatlah bagaimana semua institusi di seluruh negara yang berkaitan seni dan budaya, termasuk seni rupa, lukisan ya, video dan juga institusi pengajian tinggi, dapat orang kata mengkaji pelbagai seni dan budaya, karya seni dan budaya tanpa perlu berkunjung ke galeri, sebaliknya hanya menerusi galeri maya. Hingga kini sebenarnya banyak pihak di Malaysia ini sedang mengkaji dan juga ada yang sudah pun mula membangunkan sebersedikit ya, pameran di alam maya ataupun visual exhibition ya. Bagaimana fabrik-fabrik tenun songket sebagai contoh dihasilkan ataupun manuskripkan dalam bentuk digital. Begitu juga dengan manuskrip-manuskrip Melayu lama ya, yang tersimpan yang menjadi satu khazanah yang paling berharga, yang kalau dulu sebelum ini kita sukar sekali nak melihat ya, sebab kita menjaga kualitinya. Jadi manuskrip tersebut juga telah dipulihara dengan kaedah digital ini, dan seterusnya kita semua berpeluang mempelajari sesuatu dari zaman silam dengan kaedah digital ini. Ini ialah sesuatu yang harus diterokai oleh para artisan seni budaya dalam memanfaatkan teknologi industri 4.0. Seterusnya, bagaimana artificial intelligence dan virtual reality ataupun reality virtual akan membantu para pengunjung galeri untuk melihat ataupun mengamati pengalaman yang tidak terhingga ini. Mereka hanya perlu duduk di satu tempat, memakai peralatan yang disediakan dan fokus kepada pengalaman baharu mereka dalam menikmati karya seni. Ini adalah sesuatu yang sedang diteroka oleh IBM Watson ya. Dan di mana kita juga dapat berinteraksi secara langsung dengan kurator yang bertugas. Seterusnya, kita lihat di sini bagaimana salah satu World First Digital Art Museum telah mula beroperasi di Tokyo, Jepun ya. Di mana ini adalah salah satu pengalaman terbaharu pengunjung untuk berinteraksi dalam museum yang digital ya. Museum seni yang digital, yang secara tak langsung akan memanfaatkan industri pelancongan juga. Ini adalah saya katakan tadi, kita akan menang di dalam satu industri dan menang dalam satu industri lagi, di mana kaedah teknologi ini selain dia menggalakkan penciptaan teknologi baharu, ia menjadi satu orang kata produk pelancongan baharu juga. Museum seni baru di Jepun ini tidak hanya membenarkan pengunjung untuk berdiri kaku dan mengagumi apa yang dipamerkan. Ini mendorong mereka untuk melibatkan diri dalam karya seni secara interaktif dan berinteraksi dalam setiap pameran. Museum Seni Digital Bangunan Mori oleh Epson Team Lab Borderless di Tokyo, Jepun adalah museum seni digital pertama di dunia. Ia mengandungi karya seni yang unik oleh Team Lab, salah satu kumpulan seni yang aktif di Jepun yang telah dipamerkan di pameran di seluruh dunia dan kini mempunyai tempatnya yang tersendiri ya, iaitu Museum Seni Digital Bangunan Mori. Terima kasih kepada South China Morning Post yang telah merakamkan keadaan di dalam Museum Seni Digital yang pertama di dunia ya. Seterusnya adalah cabaran kelima, bagaimana sokongan sosial iaitu kerajaan, korporat, media dan orang awam serta publicity diperlukan dalam merealisasikan cabaran ini. Bagi merealisasikan cabaran dalam melestarikan seni budaya dalam era ini, sudah tentu peranan semua pihak dalam memberi sokongan sosial dalam bentuk motivasi dan inspirasi kepada penggiat seni sebagai anggota masyarakat perlu diperhebatkan. Kerajaan dan sektor korporat harus berganding bahu bagi memastikan pelaburan dalam membangunkan kaedah digitalisasi ini dapat direalisasikan, dan secara tidak langsung ini akan menjadi satu medium baharu produk pelancongan serta penyelidikan berterusan kepada tamadun negara bangsa. Jangan lihat hanya kepada sumber materialisme sahaja, tetapi kita harus lihat bagaimana hal ini dapat menyumbang kepada ketamadunan negara bangsa. Contoh-contoh bagaimana anak-anak kecil menikmati karya seni dalam satu bentuk yang lain daripada yang lain ya,
mereka dapat melihatnya dengan lebih meluas lagi, dapat memegang dan merasa, menyentuh, ya. Ini semua memberi satu pengalaman yang baru kepada mereka. Tidak lagi dalam bentuk yang konvensional, tetapi bentuk yang lebih interaktif dan mendalam. Terlihat di sini juga adalah, ini adalah salah satu karya seni yang dihasilkan oleh Vincent Van Gogh, ya, yang terkenal di Paris. Jadi ini karya-karya beliau diterjemahkan dalam bentuk seni digital. Ini adalah karya beliau yang bertajuk Starry Night. Dan kita pergi sendiri, apa kata kita cuba jelajahi ataupun meneroka karya Vincent Van Gogh di Atelier. Puisi, ya. Mungkin syair kita boleh hasilkan sebegini rupa untuk dinikmati dengan satu pengalaman yang lebih mendalam lagi. Starry, starry night. Itu tadi kita petik daripada Museum di Louvre, karya Vincent Van Gogh di Museum Seni Digital di Paris, ya. Seterusnya adalah cabaran ke-6, iaitu cabaran pasaran semasa. Industri 4.0 akan mengubah aliran pengeluaran, operasi dan penyelenggaraan, penyelidikan dan pemulihan produk melalui komponen mesin manusia yang saling berkaitan. Teknologi yang muncul ini akan memanfaatkan dan mengubah komposisi industri seni budaya, malah memberi satu impak sosial, ekonomi dan transformasi rakyat ke arah masyarakat yang lebih progresif. Kita dapat lihat di sini bagaimana ekosistem seni budaya yang turut mengalami transformasi padu, bukan sahaja dalam kalangan artisan, malah masyarakat yang menikmati seni itu sendiri. Ya, kalau kita dapat lihat di sini, ya, Rajah, bagaimana kita menikmati muzik, ya, pada tahun 2001 sehinggalah menjelang ini setelah tahun 2015. Ini adalah antara evolusi, ya. Dulu kita menggunakan Walkman, iPod dan sebagainya. Ini adalah raja evolusi peranti hiburan muda alih ataupun muzik. Kalau dulu kita lihat Sony yang menghasilkannya, Sony salah satu syarikat di Jepun yang mula menghasilkan Walkman, ya, pada tahun 1979. Ya, Sony Walkman ni sangat popular dan digunakan dan menggunakan pita recorder, ya. Pita recorder, dan pada tahun 1983
Walkman ini telah orang kata telah menjalani satu evolusi baru dengan dijadikan ataupun menggunakan bahan seperti Discman. Ya, ini perantinya Discman, di mana CD dimasukkan di dalam untuk kita menikmati lagu-lagu di dalamnya. Kemudian tak lama selepas itu pada tahun 2001, ini telah satu keluaran baru daripada Apple, ya, di mana Apple telah membuat satu inovasi menikmati pengalaman menikmati muzik dengan kaedah big data itu, di mana lebih beribu-ribu muzik dapat dimasukkan ataupun beratus muzik dapat dimasukkan di dalam iPod. Kalau kita ingat dulu, iPod dia ada dalam berapa gig, ya, ada yang 3 gig, 6 gig sampailah berapa gig saya tak ingat, ya, tapi itu adalah evolusi peranti mudah alih. Kalau kita pergi dengan lebih lama lagi, ini bagaimana rajah kalau daripada era yang sebelum ni lagi, ya, sebelum munculnya Walkman, ya. Kita lihat ni apa benda yang cerobong ni. Kalau kita lihat filem P. Ramlee ada digunakan, ya, di mana cerobong ini sebenarnya adalah peranti mudah alih untuk menikmati muzik juga. Cuma dulu kita menggunakan pita rakaman, ya. Bukan pita rakaman, silap. Kita menggunakan vinil, vinil ataupun apa nama tu, macam satu bentuk cakera tetapi yang hitam dan berat, ya. Dan kita mendengar muzik menerusinya, dan dia terus berevolusi sehinggalah ke era Walkman tadi. Yang ini era Discman tahun 1982-83, ya, dah jadi Discman. Kemudian dia terus kerana penggunaan big data, ya, akhirnya dia berevolusi menjadi sesuatu yang di dalam talian, dan kini akhirnya kita dah tak perlukan dah pun peranti sebegini, sebabnya semuanya telah menjadi, telah dimasukkan menjadi diguna pakai dalam satu peranti saja yang boleh beroperasi ataupun yang boleh menggunakan pelbagai aplikasi, ya, iaitu dengan handphone sahaja, ya. Dengan kecanggihan teknologi, Apple misalnya telah melahirkan iTunes dan sebagainya. Jadi ini semua beri satu manfaat baru kepada kita menikmati muzik. Dan siapa yang pernah lihat ini? Ini namanya mesin jukebox, ya. Dulu kalau kita lihat pada tahun 60-an ataupun 50-an, tempat-tempat makan ataupun restoran terkemuka akan adanya apa nama tu, alat ini, ya. Alat ini begitu besar dan berat, di mana dalamnya koleksi lagu yang untuk kita pilih pun terhad, ya. Kita masukkan wang di dalam ini dan kemudiannya mesin ini akan beroperasi dan kita boleh pilih lagu. Dan kemudian bagaimana peralihan komposisi dengan mesin yang begitu berat ini akhirnya menjadi satu aplikasi saja. Aplikasi yang boleh dilayari sama ada di handphone, ya, atau di telefon genggam mahupun, ya, di peranti-peranti teknologi yang lainnya seperti contoh tab, ya, dan sebagainya, ya. Banyak peranti sekarang boleh digunakannya. Sekarang ada lebih banyak lagi aplikasi, ya. Kalau dulu saya sebut ada iTunes, ya, sekarang ada jukebox, ya, kemudian ada Spotify, di mana kita boleh menikmati muzik dengan lebih mudah di dalam handphone sahaja, ya. Sambil berlari kita boleh dengar, ya. Sambil berada dalam kembara di mana-mana, kita masih boleh mendengar lagu pilihan kita dan kita tidak akan kesunyian lagi. Kemudian ini adalah salah satu kaedah baru yang kita rasa harus kita galakkan para artisan melengkapkan diri dengan pelbagai aplikasi bagi meluaskan lagi pasaran karya seni ke atas dalam talian. Lebih-lebih lagi apabila kita baru-baru ini, ya, seluruh dunia mengalami situasi yang agak panik akibat pandemik COVID-19. Jadi akibat pandemik tersebut, kita tidak boleh keluar berurusan secara biasa, ya, dan kita agak panik, ya, sebenarnya. Tapi sebenarnya kita dapat bertenang dan berkarya dengan lebih mudah dengan adanya aplikasi di atas talian begini, dalam talian sebegini, di mana kita perlu memahirkan diri menggunakannya. Jadi kita masih boleh berkarya dalam keadaan begini, ya, dengan menggunakan pelbagai aplikasi, dan secara tak langsung sebenarnya kita boleh meluaskan lagi pasaran kita, ya, pasaran secara dalam talian. Ini sesuatu yang harus kita teroka dengan lebih mendalam lagi. Begitu juga dengan bagaimana kita menikmati seni pementasan seperti filem dan juga tayangan, orang kata tayangan filem, tayangan filem ataupun tayangan teater, ya, persembahan seni persembahan, mana dulu kita terpaksa berkunjung ke pawagam yang besar begini. Pawagam adalah singkatan kepada panggung wayang gambar, ya. Jadi kita singkatkan namanya pawagam, dan di mana bagaimana pawagam secara konvensional begini
juga telah berubah menjadi satu bentuk pawagam yang perlu yang boleh ditonton di dalam kereta sahaja sebegini. Okay, contoh yang gambar bawah ni ya. Ini adalah salah satu pawagam bentuk baru di mana kereta kita meletakkan kereta ataupun parking dan melihatnya di taman sahaja. Ini pun salah satu sistem yang popular, tapi kini semua ni akan berubah menjadi sesuatu yang secara dalam talian, iaitu dengan penggunaan aplikasi di handphone dan juga di peranti mudah alih kita seperti komputer dan sebagainya. Ya. Itu kita boleh lihat Netflix, ya. Ada beribu-ribu filem di dalamnya. Kita boleh layari sesuka hati kita pada bila-bila masa kita suka, pada bila-bila masa yang sesuai. Begitu juga dengan penggunaan YouTube, ya, dan sebagainya. Ini adalah salah satu komponen big data yang merubah kata sistem kerja kita, ya, termasuklah sistem kita menikmati karya seni. Sebab itu, kerana itulah dalam World Economic Forum banyak pihak merasa bimbang, ya, bagaimana pengkarya seni akan terjejas, ya, bagaimana bidang industri kreatif akan mengecut gara-gara penggunaan teknologi moden, ya. Sebagai contoh, ya, pekerja-pekerja dalam bidang di pawagam, ya, yang yang tukang masukkan filem sebagai contoh, ya, yang uploadkan movie, yang macam-macam orang kata profession di dalam sinema akan mengecut sebabnya adanya aplikasi dalam talian begini, di mana kita tak perlu lagi pekerja-pekerja dalam bidang tersebut dan komposisi kita ataupun teknologi kita berubah 100% dalam tempoh tak sampai 100 tahun. Bagaimana fenomena ini berlaku, dan kerana itu para artisan, para graduan seni budaya harus menjadi seorang yang progresif, yang lebih cekap mendalami bidang teknologi supaya kita mudah transformasikan diri kita, ya, untuk memperbanyakkan lagi karya seni dalam industri kreatif dalam revolusi industri. Ini adalah cabaran-cabaran yang perlu kita teroka secara bersama dan dimanfaatkan sebaiknya, dan secara tak langsung ia memberi satu pulangan ekonomi bukan sahaja kepada para artisan, sebenarnya kepada negara, dan juga memberi impak dalam bidang pelancongan juga. Seterusnya, kesimpulan bagi hala tuju seni budaya menjelang dalam revolusi industri 4.0. Bidang penyelidikan berkaitan seni budaya menuju era revolusi industri 4.0 harus diperkasakan. Ini akan membuka ruang penerokaan yang lebih luas bagi para penyelidik pembangunan produk seni budaya di samping mencetuskan fenomena baru dalam industri. Antara garis panduan yang boleh dilaksanakan ialah, pertamanya, penyelidikan dan pembangunan produk seni budaya dalam bentuk digitalisasi, aplikasi dalam talian, dokumentasi digital serta memperbanyakkan bahan dalam talian. Keduanya, pembangunan data raya seni budaya yang dibangunkan secara integrasi dengan semua pusat kebudayaan universiti atau IPT dan agensi berkaitan. Di mana di sini, dengan pembangunan data raya seni budaya ini yang dijalankan secara integrasi akan membantu para penyelidik untuk melaksanakan ataupun memberi input yang lebih baik lagi, dan kita tidak bergerak ataupun bekerja secara silo ataupun secara tertutup. Sebaliknya, kita berkongsi maklumat secara lebih integrasi dan lebih relevan dengan teknologi sekarang. Perkara garis panduan ketiga adalah pasaran dalam talian bagi membolehkan semua artisan berkongsi maklumat seni budaya secara meluas. Kalau dapat kita lihat di sini bagaimana mall, ya. Okay, saya lupa dari tadi nak memberikan satu contoh bagaimana kompleks membeli belah kini kita pun juga boleh dapati secara dalam talian. Sebagai contoh, Lazada, Shopee, ya, pelbagai aplikasi dalam talian itu telah dibangunkan untuk kita membolehkan kita membeli belah secara dalam talian saja tanpa perlu kita keluar dari rumah, malah tak perlu keluar dari bilik pun, ya. Kita masih boleh membeli belah dengan gembira, ya. Jadi itu salah satu pasaran dalam talian yang harus pelbagai pihak meneroka, termasuklah juga artisan, ya. Kita boleh di mana orang seni ini kita harus berkongsi pengalaman seni kita secara lebih meluas lagi, ya, tanpa mengikut sempadan geografi. Ini adalah salah satu pasaran yang perlu kita terokai. Seterusnya adalah virtual gallery, bagaimana perancangan untuk menubuhkan rangkaian sistem virtual yang membolehkan pengguna dan artisan melayari galeri dan muzium secara dalam talian serta bersemuka dengan kurator bagi mendapatkan maklumat dengan lebih jelas dan terperinci, ya. Ini juga masih sedang diteliti dan sedang cuba dibangunkan oleh pelbagai pihak dalam rangkaian muzium, ya, dan arkib.
Dan perkara ketiga yang harus diterokai adalah peranan cetakan 3D. Bagaimana penggunaan cetakan 3D yang menyamai prototipe bagi sesetengah artifak, manuskrip dan lain-lain bahan seni yang boleh memberikan satu pengalaman yang lebih baharu kepada para pengunjung dalam menikmati seni. Ini juga saya rasa akan memberi impak yang lebih mendalam dalam sektor pelancongan juga, dan memberi satu pulangan modal ataupun memberi satu pulangan yang lebih baik kepada industri pelancongan dan juga industri seni budaya juga. Seterusnya, secara kesimpulannya, peralihan zaman serta cabaran dengan munculnya pandemik menyebabkan berlakunya pelbagai revolusi industri dan teknologi yang bersifat sama ada elektrikal, mekanikal, informasi hinggalah kini digital. Proses dan perkembangan teknologi yang dinamik ini turut mempengaruhi pembentukan masyarakat dan budayanya yang tersendiri dan memberi kesan terhadap perubahan dalam menikmati seni dan budaya. Langkah menyediakan peluang kepada para artisan harus mendapat dokongan kuat dari pelbagai pihak, memandangkan sokongan dalam bentuk pelaburan bagi maksud penyelidikan dan pembangunan produk harus dilaksanakan secara besar-besaran. Kita bimbang, jika kita tidak melaksanakannya sekarang, kita akan ditelan oleh kepesatan teknologi.